Ratusan warga Jalan Mekarsari, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Minggu malam memaki dan meneriaki seorang wanita depresi yang diduga pelaku penculikan terhadap anak kecil. Namun takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, wanita yang belum diketahui identitasnya ini langsung diamankan petugas ke Polsek Bekasi Timur. Menurut warga, si wanita yang diperkirakan berusia 40 tahunan tersebut tidak bisa menjawab saat merasa tertekan karena banyaknya warga yang berkerumun. Tetapi dalam kondisi tenang, si wanita tersebut bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Dari pengakuannya, dirinya bersama 9 rekannya diturunkan dari sebuah mobil dan disebar di sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Ketika didesak, dirinya tidak berani menyebutkan siapa yang membawa dirinya hingga menyebar karena takut akan ancaman seseorang. Ya, sempat saya tanya tuh tanya nama, memang dia tidak menjawab. Cuma saya bilang, saya tanya lagi, siapa yang menyuruh? Dia bilang ada yang nyuruh dia, terus ada 10 orang yang dia turunin. Saya bilang, saya bicara yang intinya saja ya. 10 orang, dari 10 itu semua dia bilang tuh dipencar-pencar ditaruhnya. Sempat ditanya dia ngejawab, lancar yang jawabannya. Iya, terus ntar setelah ada keributan lagi, terbata-bata lagi. Jadi dalam keadaan tenang kita bertanya. Tapi ada yang dia sebut nama seseorang. Nanti jika jangan sampai dia itu dikasih tahu gitu. Kalau dikasih tahu nanti dimakan. Oh, dia bilang begitu, sempat bilang begitu. Sempat dia sebutin nama seseorang. Oh, sempat ada ancaman juga dia mikir gitu ya. Pokoknya udah bahasa seperti itu berarti sudah jelas. Iya, maksudnya ini memang nama siapa, alamatnya? Namanya siapa? Namanya siapa? Eka. Namanya Eka. Sebagai barang bukti, petugas hanya mendapati sejumlah sampah plastik yang dibawa oleh pelaku. Sementara itu, isu penculikan anak sudah santer didengar dan sempat viral di sejumlah media. Namun, Kapolri telah menegaskan bahwa sebagian video yang tersebar di sosial media adalah hoax. Meski demikian, kepolisian harus mengungkap siapa penyebar berita bohong atau hoax dan siapa yang menyebar wanita atau pria gangguan jiwa di sejumlah wilayah yang disuruh untuk menakut-nakuti orang tua yang memiliki anak hingga meresahkan masyarakat. Amarullah, Badar TV, Bekasi.